gini, siapa mau jadi juara? Aku sang juara. Ih, kita seru banget nih. Kalau kita lagi ada di gudang Angker Batavia. Wow, angker banget. Angker nih, makanya sebelah aku angker banget tuh. Iya nih, suka minjem cepet tiba-tiba. Takut banget. Makanya kenapa saya pakai baju mampir hari ini. Mampir. Ini ada tempat yang keren banget loh. Keren banget. Ya udah kalau gitu kita biar makin keren kita main games gimana? Betul. Siap. Oke, gamesnya apa sih Kaldi? Games kali ini namanya Buntut Balon Berhadiah. Jadi ngapain itu? Kayak ada jelek-jelek aku loh tadi loh. Ih, berasa loh Nas. Takut loh. Ih, takut loh. Kayaknya... Jadi biar gak takut kita main games aja yuk. Yuk. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya, kelompok mana yang berhasil memecahkan balon dari lawannya, dia adalah juaranya. Oke, langsung aja hadiahnya berapa sih, Kaldi? Hadiah pertama sebesar 1.200.000 rupiah. Oke, yang kalah juga mendapatkan hadiah. Dan berat masuk babak bonus ya. Hadiah kedua mendapatkan? 800.000 rupiah. Oke. Siap. Siap, ini tim aku mana suaranya? Ayo, Bu, semangat, Bu. Kita pasti bisa, Bu. Silakan di posisi masing-masing, balonnya suruh dipegang. Yaudah. Sudah siap? Siap. Oke, Mimin Asanas, di support peserta ayo, masing-masing. Ayo, semangat, Bu. Kita mulai. 3, 2, 1. Maju. Iya. Ayo. Tampak kedua tim. Jangan sampai lemas. Satu menggapai. Balon untuk buntut. Kejar bu, ayo bu, tangkap bu, iya, ada. Ayo terus bu. Terus. Berhasil dimenangkan oleh tim Syahna. Kita ke babak bonus, Bu. Langsung aja kita lihat di babak bonus. Wow, kita ketemu di babak bonus. Yeah. Selamat ibu-ibu, udah masuk ke babak bonus. Babak bonus ini adalah ibu bisa mendapatkan tambahan hadiah. Betul. Dari apa yang udah ibu dapatkan tadi, oke? Okay? Dan babak bonusnya adalah selang berhadiah. Yeah. Jadi di sini udah disiapin ada... 5 ya, 5 minuman. 5 minuman yang masing-masing mempunyai nilai nominal tertentu. Ya. Jadi kalau ibu mau mendapatkan hadiah itu, ibu harus menghabisi minuman itu sampai habis banget. Betul. Oke, ini info ya, Bu ya. Info ya. Ini ada kuah bakso. Ya. Ini adalah susu strawberry. Wow. Ini jus pare. Ini apa kan Nana? Kecap asin. Dan jus lemon. Yo. Dan selang-selang ini tidak terhubung ya urutan. Jadi mereka ini acak. Jadi ibu pilih dan kita nggak tahu ibu akan memilih air yang mana dan harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Dan juga ada nilai harga uang di sana ya. Oke. Sudah siap, Bu? Siap, Bu. Harus dihabisin ya, Bu ya. Ibu pilih dulu ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ibu pilih nomor berapa? Iya. Mudah-mudahan nggak kecap. Nomor? Mudah-mudahan nggak kecap. Kecap asin. Nomor? Ini nomor berapa? Ini 4, Bu, bukan 2. 4. Ini 2, Kak. Jadi ibu pilih berapa? 4 atau 2? 4 ya, Mik, ngobrol. Nomor 4. Nomor 4, oke. Ibu pilih nomor 4. Ya, teman-temannya setuju ya? Setuju, oke. Bismillah ya. Ibu kayaknya nggak setuju ya? Udah ikut aja. Ya, soalnya banyak. Yakin? Insya Allah. Karena kita akan menawar sebesar 300.000 rupiah untuk angka nomor 4. Ibu pilih duit atau angka nomor 4? Ibu 300.000 atau tetap selang nomor 4? Nomor 4. Yakin? Yakin. Insya Allah yakin. Iya, masa segitu doang sih Bang Ali, tambahin lah.
Kali ini kita nggak usah nambahin duit, tapi kita akan menghadirkan sebuah koper. Ini koper bukan sembarang kopernya, cover boy. Wah, cover boy itu saya. Okay. Cover boy, apa isinya ya kira-kira ya? Kira-kira ibu milih koper atau selang nomor 4? Insya Allah 4. Benar bu. Kalau pilih nomor 4, ibu harus menghabiskan 4. Apa yang sudah ibu pilih. Kalau koper tinggal langsung dibuka dan dibawa pulang hadiahnya. Betul. Insya Allah 4. Bu, selang ini bisa juga terhubung dengan kecap asin. Kecap asin mungkin juga nilainya itu lebih kecil dari koper ini. Benar. Ya. Soalnya itu ada yang nilainya. Coba kita intip kali ya. Balik. Oh, tapi udah kelihatan. Karena saking ya sudah ya, terserah. Ini walaupun kebalik tapi isinya sangat mengagetkan, Bu. Ya, ibu pilih selang nomor 4 atau koper kebalik. Terserah. 4. Bismillahirrahmanirrahim 4. Ya, kalau tetap koper ini ditambah sama 100.000. Dikit banget loh. Karena bisa aja kopernya isinya 5 juta, ya, 100, 5 juta 100. Benar. Okay. Sedangkan ini udah dapat nanti air pare, kepahitan, isinya zong. Wah. Nambah. Tambah lagi. Gak bisa, ini penawaran terakhir. Kan tadi udah. Kalau mau koper tadi. Koper. Nih, koper dan 100.000 atau nomor 4? Nomor 4. Oke. Okay. Tetap deal. Nomor 4, deal. Ya udah, oke. Bismillah. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Samsinar. Ibu Samsinar dari Medan ya. Horas. Okay. Horas. Okay. Kita buka dulu kali ya. Kita buka dulu ya. Okay. Apakah isi koper nomor 4? Oke. Okay. Balik. Nah. Jeng. Uang sebesar 800.000 rupiah. Ya, kembali. Kita tambahin 100. Jadi 900.000 rupiah. Ya. Oke, karena ibu tetap memilih nomor 4, silakan kita buktikan. Ya, ibu. Dah habiskan ya, ibu ya. Oke, 1.000. Mic-nya. Boleh gantian. Pokoknya habis sama 3 orang boleh. Iya. Pokoknya harus habis. Oke, siap ya, Bu? Silakan, Ibu. Kita mulai. Ya, kasih semangatnya buat Ibu Samsia. Wow! Habisin. Terus. Kecap asin. Aduh. Ibu mendapatkan kecap asin. Dan kita akan melihat berapa nilai uang yang dapatkan setelah kecap asinnya habis. Kayaknya ibu kalau masak selalu kasinan ya, jadi udah biasa ya, kayaknya ya. Cukup deh kasih ya. Udah, gak apa-apa, ya, udah. Ya. Satu lagi, okay. Udah. Ya. Satu lagi. Ayo, habisin. Oke, okay, kita akan lihat uang yang terdapat di kecap asin sebesar 500.000 rupiah. Bu, ternyata lebih banyak uang di koper, Bu. Iya, gak apa-apa. Gak bisa tidur. Tadi yang pertama yang berapa? Tapi udah rasanya kecap asin ya. Iya, gak apa-apa. Tapi tetap ibu tadi sudah mendapatkan hadiah totalnya 1.200.000 rupiah ya? Iya. Okay. Ditambah 500.000. Iya. Jadi 1.700.000 rupiah. Terima kasih, Bu. Ya. Jangan kemana-mana, kita akan susuran lagi tetap di siapa menjadi juara? Akulah sang juara! Kacang panjang ketat. Kacang pandang. Sayangnya kita harus pamit nih para juara. Eits, tapi masih akan ada banyak banget keseruan dari siapa mau jadi juara. Ayo, terus! Jalan-jalan ke pabrik batubara. Jangan lupa nonton terus siapa mau jadi juara. Akulah sang juara.